Taman Bukit Senyum Lenggong dipilih Taman Angkat Amanita ke-9 PDRM Perak. Ketua Polis Negeri Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pemilihan ini berdasarkan beberapa faktor termasuk penglibatan aktif penduduk dalam persatuan. Pihaknya turut merancang mewujudkan Taman Angkat Amanita di setiap daerah pada tahun-tahun akan datang dalam usaha memperkasa kerjasama penugasan pegawai dengan masyarakat di kawasan perumahan. Kita di Negeri Perak ini ada 15 daerah. Jadi sekarang ini kita dah membuat Amanita ini di 9 daerah. Dan kita pada tahun akan datang kita akan buat sehingga 15 daerah lah. Wanita ini. Di setiap daerah di Negeri Perak ini kita akan tubuhkan taman angkat dan juga penugasan Amanita untuk mempertingkatkan lagi rondaan dan juga keselamatan dan kesejahteraan penduduk tempat khususnya untuk Negeri Perak. Beliau ditemui selepas majlis perasmian Taman Angkat Amanita di Taman Bukit Senyum Lenggong yang disempurnakan Menteri Besar Dato' Seri Sarani Mohamad. Sementara itu, Menteri Besar dalam ucapannya berharap kerjasama strategik ini akan terus subur dan memberi impak pada penurunan kadar kegiatan jenayah. Pada masa sama, membantu memenuhi sasaran kerajaan negeri di bawah Pelan Perak Sejahtera 2030.